Ketika ramai remaja lepasan SPM dilapor lebih memilih untuk memasuki alam pekerjaan berbanding ke Menara Gading, mereka yang berkejaya pula merebut peluang menjejakkan kaki ke Institut Pengajian Tinggi. Tinjauan wartawan Faiz Rais di Expo Pendidikan baru-baru ini mendapati, pengunjung yang hadir akui satu kerugian jika akses pendidikan sedia ada tidak digunakan sebaik mungkin. Perinciannya dalam segmen Turun Padang. Tinjauan dilakukan di Expo Selangkah ke UiTM di Dewan Agung Tuanku Chancellor Shah Alam yang diadakan pada Sabtu dan Ahad lalu. Pengunjung yang hadir bukan sahaja golongan muda yang baru menamatkan pelajaran di sekolah menengah. Bahkan lebih menarik, terdapat golongan sedikit berusia yang menyimpan azam untuk masuk U. Bagi saya, pendidikan tu pentinglah untuk sara hidup juga dalam masa yang sama. Duit is duit. Tapi ilmu perlu juga, macam tu. Ada kepentingan dia. Macam diorang yang sambung kerja mungkin ada dari segi sistem kewangan yang stabil, duit yang banyak. Macam kita, belajar kita ada ilmu. Ilmu ni memang tak boleh dibeli. Akui pengunjung juga meskipun keinginan memasuki alam pekerjaan lebih tinggi, namun ia bukanlah pengukur masa depan lebih berjaya tanpa ilmu. Serugi itu tak pernah, sebab bagi saya ilmu ni sangat penting. Bila kita belajar sesuatu benda, kita tahu satu yang baru and kita rasa kita nak try something yang luar daripada jangkaan kita, sama ada kita mampu ataupun tidak. Bagi saya, ilmu ni sangat penting, walaupun kita tahu bahawa ramai yang macam nak kerja, grab apa semua sebab dong nak duit. And at the same time, kita sebenarnya boleh je buat orang kata macam multitasking person kan, di mana belajar sambil kerja, kerja sambil belajar lah. I think so, education is the number one thing that is important to me. Whether I tak tahu lagi what I want to pursue in the future, it's always good to have education as like a safety net, whether macam just in case apa-apa. Justeru Expo Pendidikan diadakan antara platform pihak universiti membantu anak-anak muda mengenal pasti potensi-potensi yang perlu diterokai dalam bidang akademik. Samping ada program-program, taklimat-taklimat tentang program, kita ada juga taklimat tentang kaunseling lah, nak membantu mereka membuat pilihan program mana yang paling sesuai. Jadi peluang ini memang patut diambil oleh ibu bapa dan juga calon lah. Expo Selangkah ke UiTM yang diadakan selama 2 hari berjaya menarik lebih 11,000 pengunjung.